Polisi masih belum menetapkan pacar Mario Dandi Satrio, yakni YGH sebagai tersangka, terkuak pertimbangan dari pihak kepolisian. Saat ini, YGH masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap anak pengurus YPI Ansor. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi mengatakan, pihaknya tidak bisa serta-merta menetapkan seseorang sebagai tersangka. Perlu dasar yang jelas saat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Lebih lanjut, Nurma memastikan pihaknya tak melindungi YGH dari jeratan hukum. Bukan kita takut bukan, cuman kalau orang ditetapkan dengan tidak jelas, mereka juga bisa komplain loh, ucap Nurma. Nurma menuturkan bahwa YGH telah diperiksa sebanyak 3 kali sepanjang penanganan kasus itu. Sebelumnya, YGH, pacar Mario Dandi Satrio, telah selesai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, Sabtu, 25 Februari 2023. Kuasa hukum A, Mangata Toding Alo menyebut kliennya diperiksa oleh penyidik selama 4 jam lamanya, soal kasus penganiayaan terhadap anak salah satu pengurus pusat YPI Ansor, cerita Lino David Ozora. Mangata mengatakan setelah pemeriksaan, status kliennya tersebut masih saksi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!